Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persela Lamongan. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Persela Lamongan dipastikan berlaga di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia setelah terdegradasi dari Liga 1 musim lalu. Berbagai persiapan telah dilakukan manajemen Persela untuk menatap Liga 2 2022. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu telah menunjuk Fakhri Husaini sebagai pelatih. Sejumlah pemain senior berpengalaman pun didatangkan tim kebanggaan warga Lamongan. Di antaranya mereka merekrut Zulham Syamrun, Ngura Nanak, hingga ex-kiper Persebaya Imam Arif. Melansir Transfer Market, berikut daftar skuad sementara Persela Lamongan untuk Liga 2 2022-2023. Kiper Imam Arif, Rio Agata, Ricky Kusni, Indra Tanya, Khairil Zulashar. Di back ada Nopal Adi, Ahmad Rusadi, Andri Muladi, Nguranana, Aji Saka, Ahmad Wayudi, Nuzalhal Apipi, Ahmad Ubaidila, Nosi Setiawan, Rama Ardika, Junius Bate, Imas Pamungkas, Sandi Perizal, Syairpul Mudawan, James Wana. Di gelandang ada David Beckham Saputra, Tahwir Rahman, Jordan Zamorano, Iqbal Hadi, Nerius Alom, Akbar, Faisal Saifullah. Striker ada Elvin Piera, Zulham Syamrun, Repan Joni, Rizky Putra Utomo, Marinus Wanewar, Rizky Sena, Ibrahim Kosepa, Dapa Salman. Pelatih ada Fakhri Husaini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.